Berjumpa lagi bersama channel Solokers. Bagaimana kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Dan semoga diberi kelancaran rezeki buat sahabat-sahabat semuanya. Untuk kali ini channel Solokers akan memberikan informasi terkini. Jangan lupa subscribe, klik tombol suka, komentar dan bagikan. Pemasangan pintu kamar. Tiko bersama dengan Bang Dendeni mengambil pintu pesanan yang akan dipasang di kamar. Ternyata sopir mobil box tersebut adalah Tiko. Tidak disangka ternyata Tiko sudah mahir menyetir mobilnya. Pintu yang tadinya diambil memakai mobil box, ternyata ukurannya berbeda. Akhirnya kita memakai mobil untuk benerin ukuran pintunya. Sampai hari mulai gelap, kita bolak-balik ngambil pintu. Pintu dipasang sampai selesai. Dan diperkirakan akan sampai tengah malam, ujar tukang pintu. Pengerjaan memasang pintu dilakukan cepat-cepat. Karena sebentar lagi, Ibu Eni pulang. Untuk waktu tepatnya kepulangan Ibu Eni, belum bisa dipastikan. Dan waktu pemasangan pintu kamar, dilakukan dari setelah maghrib sampai tengah malam. Jadi kita kan udah capek-capek bareng nih, ke sana kemari, ke sini kemarin, pokoknya bolak-balik lah ya, ambil pintu bolak-balik, dan pokoknya malam ini eksklusif sampai malam. Katanya bener nggak sih kenapa pintunya itu tidak ada di sini, kan misterius ya, rumah bagus sebagus ini kenapa pintunya pada ngilang gitu? Iya, jadi gini, gimana tuh? Dulu tuh pintu utuh semua, tapi emang dijualin. Ruang bawah, ruang atas semua tuh ada pintunya, cuma dijualin. Cuman satu pintu yang nggak dijual tuh satu, ini belakang tuh, yang di kamar, kamar yang itu, yang ada kamar mandinya. Iya, itu nggak dijual karena emang dulu masih tidur di situ. Oh, Tiko emang kamar Tiko di situ ya? Itu, cuman nggak dijual karena emang waktu itu di situ. Jadi yang nggak ditempatin, daun pintunya dijual semua. Oh gitu, jadi benar teman-teman, itu bukan isu atau bukan mitos gitu ya, emang benar gitu. Dan ya udahlah, yang penting mah kita sekarang sudah terpasang pintu yang di situ. Nah ini nih, nah itu bolong, itu nanti dipasangin juga. Nanti juga, Tiko, kan kamar perlu dipasangin wallpaper itu ya, yang gue beli ya. Wallpaper. Nanti biar saya pasang, biar pokoknya malam ini kelar semua. Iya. Kamarnya tinggal langsung dipakai gitu lah ya. Oke lah, Tiko, thank you ya. Sekian informasi dari channel Solokers kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol suka, komentar, dan bagikan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih.